Halo semuanya, Jalur Khusus di sini, dan di video kali ini saya akan membahas Zoidpay, di mana Zoidpay ini partner dengan Origin ya. Di mana Origin yang kita ketahui ya, beberapa bulan yang lalu pernah saya buat juga videonya. Dan di Origin itu banyak yang mendapat jutaan, bahkan belasan juta. Di sini jangan sia-siakan kesempatan yang datang dari Zoidpay ini ya, oke? Jadi ini wajib digarap ya kawan-kawan sebelum makin viral ya. Di sini saat kita mendaftar, kita akan mendapatkan 35 Zoidpay dan per referralnya kita akan mendapatkan 5 Zoidpay, oke? Setiap hari Rabu rewardnya akan didistribusikan ya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang mau melakukan pendaftaran, kawan bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, di sini bisa kawan lihat ya, setelah kawan mengklik link yang ada di deskripsi, maka tampilannya akan seperti ini, oke? Nah, di sini kita geser ke bawah. Download aplikasi Zoidpay, kita akan mendapatkan 30. Nah, oke, okay. Di sini kita download terlebih dahulu aplikasinya ya. Nah, di sini kawan klik yang tambah 30 ini. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kawan download aplikasinya. Di sini kawan klik Play Store, kita klik unduh. Nah, di sini kawan klik saja install ya. Kita buka aplikasinya, kemudian kita geser saja ke samping. Nah, di sini kita klik Create Wallet ya. Di sini kita klik. Kita klik Bescope Wallet ya. Kita continue dulu ya. Ini adalah 12 kata kunci. Ini harus kawan screenshot terlebih dahulu dan tidak boleh ada yang tahu, oke? Ataupun kalau ada yang mau minta itu jangan kawan kasih ya. Nah, di sini kita klik check in ya. Di bawah sini kita klik check in. Enter 12 kata kunci, press. Nah, di sini kita masukkan 12 kata kunci yang tadi, oke? Di sini kita tulis. Setelah kita tulis 12 kata kuncinya di sini, oke? Nah, di sini kita klik check in ya, di bawah sini kita klik check in. Nah, setelah kita klik check in, maka pembuatan walletnya sudah selesai. Kita klik done, oke? Okay. Dan kita kembali lagi ke webnya ya, kita kembali ke webnya. Oke, okay. Dan nanti apabila di sini dimintai masuk email, nah di sini kan masukkan saja email ya, login dengan email ataupun dengan Facebook ya. Nah, di sini kita klik continue. Oke, setelah kita mengklik continue, di sini kita akan mendapatkan 5 Zoidpay lagi ya. Nah, di sini kita follow sosial medianya. Di sini kawan klik yang tambah 5 ini. Oke, di sini kawan klik follow sosial media ya, yang ini kawan klik. Nah, di sini kita klik ini. Nah, di sini kita klik Facebook ya. Di sini kita klik Facebook dan LinkedIn dan juga Twitter, Instagram dan juga YouTube, oke. Nah, di sini terutama kita klik terlebih dahulu Facebook, oke. Nah, di sini kita klik sukai dan juga di sini kita bisa klik titik 3 di bawah sini ya. Nah, kita klik titik 3 dan di sini kita ikuti, oke. Okay? Kemudian kita kembali lagi ke webnya. Oke, okay, di sini kemudian kita klik atau kita ikuti LinkedIn-nya ya. Nah, di sini kita klik. Oke, okay, baiklah kawan-kawan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kawan klik saja ikuti. Jadi bagi kawan-kawan yang belum mempunyai LinkedIn, silakan daftar LinkedIn terlebih dahulu ya, baru mengikuti iDrop ini, oke? Okay? Kita kembali lagi ke webnya. Oke, okay, kemudian di sini kita lanjut ke Twitter ya. Nah, kita klik Twitternya. Oke, okay, kemudian di sini kita klik follow dan juga bisa kita geser ke bawah dan di sini kita retweet ya. Nah, dan juga kita sukai dan kita kembali lagi ke webnya. Oke, okay, kemudian di sini kita join atau kita ikuti. Kita follow Instagramnya dan kita kembali lagi ke webnya. Nah, di sini kita klik YouTube ya. Nah, di sini bisa kawan lihat ada logo YouTube. Di sini kita klik dan di sini kita subscribe ya. Dan kita kembali lagi ke botnya. Di sini bisa kawan lihat ya. Di sini ada tulisannya continue di bawah sini. Nah, di sini kawan klik saja continue. Oke, di sini bisa kawan lihat pendaftarannya sudah selesai ya. Ini adalah link referral kawan-kawan semuanya.